Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto mengimbau jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki sistem birokrasi yang berbelit, lambat, dan menyusahkan rakyat. Prabowo menegaskan para menteri untuk memastikan semua sumber daya manusia di setiap kementerian memiliki tujuan yang sama, yakni melayani rakyat. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Ribetnya, sangat terkenal, lambatnya, bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan saudara ke kami. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja.